السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau Habib Abdul Qadir Al-Jailani bin Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah bin Umar Asyadiri dari Tarim Hadramaut Yaman pertama menyampaikan nasihatnya dengan menyebut basmalah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap teraturkan ke baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana kita diberi nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. الحمد لله الذي جمعنا معكم في هذا المكان في هذا المسجد المبارك في هذا الشهر المبارك في هذه الأيام المباركة معكم في وقت المبارك فيما بين العشاءين. فهذه كلها أوقات مباركة وشهور مباركة. ربنا إن شاء الله يوفقنا لإعطاكم ما تستفيدون وما نستفيد نحن كلنا جميعا. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam sebuah pesantren Darussalam, masjid yang penuh barokah di bulan yang penuh barokah, di hari-hari yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dikumpulkan pada sebuah waktu antara maghrib dan isya. Ini merupakan waktu yang penuh barokah, waktu yang mustajabah ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam waktu yang penuh barokah ini kami bisa menyampaikan nasihat sehingga kalian bisa mengambil manfaat sebagai pengingat dan akhirnya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Fa nahnu fi syahri Sya'ban wa qad sarama syahr Rajab al-Asab bima fihi wa nahnu al-an fi syahr Sya'ban wa yati lana ba'da syahr Ramadan fa yaqulun al-'ilm أن شهر رجب شهر الغش وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد فماذا عسانا أننا نحصد في رمضان من الأعمال التي قدمناها في رجب وهذا شهر شعبان. الحمد لله kita berada di bulan Sya'ban yang mana bulan yang telah lewat adalah bulan Rajab. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban akan datang bulan Ramadan. Ahluna salafuna soleh mengatakan Rajabu syahrul gharsi wa Sya'banu syahrul saqyi wa Ramadanu syahrul hasadi. Rajab adalah bulan menanam, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen.
Tidak mungkin kita akan memanen sebuah tanaman kalau kita tidak menanam, yakni melakukan amal-amal kebajikan dimulai pada bulan Rajab. وَحَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا كُلُّنَا فِي هَذِهِ الدَّارِ خَلَقَنَا اللَّهُ لِكَيْ نَعْمَلَ قَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ حَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا كُرَكْسِلَهْ دِيرِ كَالِيَانْ Sebelum dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, introspeksilah diri kalian sebelum diintrospeksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan di alam dunia ini tujuannya tiada lain untuk beribadah. Kita diperintahkan untuk beramal sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menginginkan dari kalian makanan ataupun minuman, namun yang kami wajibkan dan kalian laksanakan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqana fi hadhihi ad-dunya likay na'mal la likay nal'ab wa nalhu fi hadhihi ad-dunya. Kita diciptakan oleh Allah ke alam dunia ini untuk beramal, untuk beribadah, bukan untuk bermain-main. أعمار أمتي من الستين إلى السبعين وقليلا ما يزيد عنها. Umur umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu antara 60 sampai 70 dan sedikit sekali diberi kelebihan. Kalaupun lebih dari itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Afa hasibtum qala ta'ala fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Allah telah berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa aku jadikan kalian ini untuk permainan saja atau untuk bermain-main saja? Tidak. Dan apakah kalian menyangka nanti kalian tidak dikembalikan kepada Allah? Tentunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mithlama khalaqana ila hadhihi ad-dunya sayakhudhuna fi yawmin ma la mahala la budda min dhalik fa 'alaina an nasta'id li dhalika al-yawm ila dhalika al-masra'. Seperti halnya kita diwujudkan yang sebelumnya tidak ada, kita pun nantinya akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti mengalami kematian. Wa khalaqa lana fi hadhihi ad-dunya al-shahawat wa khalaqa lana al-ibadat fa khayyarna bain ash-shahawat al-halal wal-haram wa khayyarna bain na'budu aw la na'budu fa tilka hiya a'malukum nahsiha 'alaykum. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dikasih pilihan antara menuruti syahwat, menuruti hawa nafsu, ataukah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup di dunia ini memang dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita nantinya mau beribadah, beramal untuk bekal menghadap Allah, ataukah kita melakukan kemungkaran, maksiat kepada Allah. Qala ta'ala man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa beramal dari kebaikan meskipun sekecil atom, niscaya kalian akan melihatnya, mendapatkan balasannya. Dan barang siapa melakukan kejelekan meskipun sekecil atom, niscaya kalian pun akan mendapatinya, mendapatkan balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala.
فعلينا أن نحاسب أنفسنا منذ الصباح إلى هذه اللحظة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ماذا قدمنا في هذا اليوم بالذات. Mulai pagi hingga saat ini kita harus muhasabah, introspeksi diri. Apakah kita telah melakukan amal kebaikan ataukah sebaliknya? Ini harus kita introspeksi setiap hari. وماذا عملنا منذ الصباح؟ هل جبنا شيء من الأذكار؟ صلينا جماعة؟ ركعنا السنن؟ هل تلونا القرآن الكريم؟ أم أننا نحسب أوقاتنا؟ كم جلسنا مع الآيفون وكم جلسنا مع الله سبحانه وتعالى؟ Mulai pagi tadi hingga sekarang, apakah kita telah membaca Al-Quran, membaca aurat, membaca zikir, kita mengerjakan sholat jamaah atau tidak? Ataukah kita menghabiskan waktu-waktu untuk bermain-main lewat HP? Kita terlena dengan HP. Ini semua adalah hal-hal yang nantinya kita merugi atau beruntung di kemudian hari. Marilah kita selalu introspeksi diri. Faqad mada syahr Rajab al-Asab alladhi tatanazzal fihi ar-rahmat wal-maghfirah lana jami'an. فماذا عسانا أن عملنا؟ هل استغفرنا الله؟ هل صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وتصدقنا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب يصوم فيه كثيرا ويتصدق فيه كثيرا ويستغفر الله فيه كثيرا، فنحن ماذا عملنا في ذلك الشهر الذي مضى فهو من الشهر أشهر الحرم؟ Bulan Rajab telah berlalu. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memperbanyak bacaan istighfar? Sudahkah kita memperbanyak amal kebajikan, mulai puasa, mulai sedekah, membaca bacaan-bacaan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah panutan kita. Ketika di bulan Rajab beliau selalu memperbanyak istighfar, beliau selalu memperbanyak puasa. Dan bulan Rajab adalah termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu fi syahr Sya'ban aidan syahr min ashhur al-hurum. Fa madza 'alain madza 'asana an qaddamna fi al-ayyam allati madat fihi wa ma 'asana an na'mal fi ma tabaqqa minhu hatta nahsu dhalika fi syahr Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu memperbanyak amal kebajikan yang lalu dan yang akan kita hadapi. Ini harus kita perbandingkan supaya kita melalui hari-hari yang akan datang, khususnya di bulan Rajab ini, di hari-hari yang masih di bulan Sya'ban ini, kita bisa menyempurnakan kekurangan dari amal-amal yang kita lakukan sehingga amal kita bisa sempurna dan sehingga nantinya kita siap untuk menyambut datangnya bulan mulia yaitu bulan Ramadan. Wa hadha asy-syahr fi lailah wa hiya lailatul nisfu min Sya'ban, lailah 'azimah fiha yaghfirullah lidzunub jami'a. Di bulan Sya'ban ini ada sebuah malam yang mana malam tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh hamba-hambanya, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban. Illa syahsan la yughfar lahu ma wa huwa al-mushahin wa qati'ur rahim wal 'iyadu billah. Kecuali dua orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah al-musyahid, orang yang menyimpan kebencian, dendam sama orang. Ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali persaudaraan. Fa'adzubna Allah Subhanahu wa taala an la yakun bainana wa bainakunna ayyuhan niswah ahad minkum qati' rahim. Kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir baik putra maupun putri tidak termasuk golongan orang-orang yang memutus tali persaudaraan.
إذا كان أحد هكذا كذلك أنه قاطع رحم من مدة لم يذهب إلى أخوه أو الأخت أو الوالديه على أن يذهب من الآن يستعد الذهاب إليهم ويسقط ذلك القطيع عنهم حتى يغفر الله له يوم النصف من شعبان. Ketika sebagian dari kita ada yang mengalami putusnya tali persaudaraan, baik dari saudaranya ataupun temannya ataupun tetangganya, maka sebaiknya sebelum datang pertengahan malam nisfi Sya'ban, mari kita minta maaf kepada mereka. Mari kita saling minta maaf dan memaafkan supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qati'ur rahim mal'un wa an mata wasta al-Ka'bah. Qati'ur rahim la yashum raihatal jinan. Orang yang memutus tali persaudaraan mal'un wa in mata wasatul Ka'bah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun meninggal dunia di tengah Ka'bah. Qati'ur rahim la yashum raihatal jannah. Orang yang memutus tali persaudaraan tidak akan menyium bau harum dari harumnya bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman an yahjura akhahu aw qatalah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, cukup sudah sebagai dosanya orang yang mendiami saudaranya, tidak ngomong kepada saudaranya lebih daripada 3 hari. عليكم أن تتواصلون أنتم وأرحامكم وإخوانكم وأخواتكم فهذه الدنيا فانية لا ليس عليها من يبقى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kalian semua hidup di dunia ini hanyalah sementara. Pasti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang punya salah kepada saudaranya atau orang lain, marilah kita saling minta maaf. Ketahuilah, hidup di dunia ini tidaklah lama. Ketika waktunya ajal kita akan dijemput oleh malaikat Israel, marilah kita selalu beramal. Dan barang siapa yang selamat dari api neraka, maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bahagia, beruntung di dunia sampai akhiratnya. Malakul maut Israel la yumkin an yas'al an a'atna wa yaqul al-an sa'ati wa akhudh hayataka wa umrak la abadan al-maut ya'ti 'ala ghirra. Ketika datang malaikat Israel, malaikat penjemput nyawa, pengambil nyawa. Ini ketika datang tidak ada kompromi lagi. Tidak ada ceritanya nanti dulu atau saya mau pamit keluargaku dulu, tidak ada. Ketika Israel sang penjemput nyawa telah tiba, maka ajal pun akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Barang siapa melakukan amal kebajikan waktu masih hidup di dunia, maka dia akan mendapatinya, mendapatkan pahala ganjaran ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya, wa qul i'malu, katakan wahai Nabi aku Muhammad, i'malu, beramalah kalian semua, niscaya Allah pun akan melihat amal kebajikan kalian, amal baik maupun buruk akan dilihat oleh Allah, akan disodorkan kepada Rasulullah, dan orang-orang yang soleh akan melihat dari apa yang telah kalian perbuat. Hadhihi ad-dar dar al-amal wal akhirah dar al-jazaa. Dunia adalah tempat kita beramal, sedangkan akhirat adalah tempat kita mendapatkan balasan. Wa nahnu fi ni'mah hadha al-yawm ahdana Allah hadha al-yawm hadiyyah wa mithla ma taqaddama min 'umrina qad hadalana hadaya kull tilka al-ayyam tilka al-layali wa hadha al-yawm rabbana subhanahu wa ta'ala hadana hadha al-yawm hadiyyah minhu
فماذا عسانا أن قدمنا في هذا اليوم لآخرتنا. Alhamdulillah kita diberi nikmat yang begitu besar dari Allah. Kita masih diberi kesempatan hidup, ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari yang telah berlalu kita diberi umur, ini merupakan nikmat. Ketika kita diberi nikmat, apa yang telah kita lakukan untuk syukur kita? Apa amal kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana li muslim atau muslimah an yakuna al-Qur'an baina yadayhi wa la yatluhu? Bagaimana kita ini dikatakan orang muslim ketika ada Al-Qur'an kita tidak membacanya? Jadi tidaklah sempurna Islam seseorang ketika ada Al-Qur'an, ada mushaf, tidak sering membacanya. Wal kathir min al buyut bal buyutana yumkin aqlabna indana al mushahif 1 wa 2 wa 3 wa 4 wa 5 lakinna mawdu'a fi al rufuf mithl al decoration mithl al decor. Banyak daripada kita itu memiliki mushaf Al-Qur'an di rumahnya masing-masing, tetapi apa yang terjadi? Qur'an tersebut banyak debunya, tidak dibaca. Ini sangat tragis sekali. Famadha yamna'una man nakhudh shay' min al-Qur'an al-yawm fi al-yawm yamur 'alayna walaw safhatayn aw thalath safhat aw hatta juz' al-juz' kamil la yastaghriq akthar min 20 daqiqah. Lalu apa yang menjadikan kita enggan membaca Al-Qur'an? Marilah kita membaca Al-Qur'an, paling tidak tiap hari kita itu membaca satu juz. Satu juz itu ketika kita ukur kurang lebih menghabiskan waktu cuma 20 menit. Man kana 'umruhu 15 'aman faqad dhahaba ruba 'umruhu. Siapa yang umurnya telah mencapai 15 tahun maka seperempat umurnya telah berlalu. Waqad wasara ila umri bulugh wa huwa sinn al-amal wa sinn al-su'al sin wal jawab. Ketika orang itu telah berumur 15 tahun maka sudah dihukumi mukallaf, semua amalnya akan dipertanggungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fina man wasala ila 30 aman wa huwa nisfu al-umr. Ketika orang itu berumur 30 tahun berarti umurnya telah mencapai separuh, tinggal separuh lagi. Fina man wasala ila nihayatul umr wa huwa 60 aman. Sebagian ada yang umurnya telah mencapai 60 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal أعمار أمتي من الستين إلى السبعين وقليل ما يزيد عنه. رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم telah bersabda, umur umatku itu antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lebih daripada itu. فعلينا أن نتغانم العمر من قبل الحنوط والكفن. Mari kita menggunakan kesempatan umur kita sebelum kita meninggal dunia. Fakathir yaqulun asy-syabab anna ma zirt saghiran 'indama akbur sa'budullah. Banyak sekali para pemuda itu punya pemikiran, nanti saja aku akan bertaubat nanti ketika sudah agak tua. Jangan seperti itu. Wa ma yadri ka yatul 'umraka wa yabsur 'umrak. Dan siapa yang tahu umur itu panjang atau pendek? وكثير من الآباء يعيشون وأبنائهم قد ماتوا. Banyak sekali orang tua itu diberi umur panjang namun anak-anaknya telah meninggal. كل هذه الأمور التي ذكرناها هي اختبار وامتحان صعب من المولى جل وعلا. Umur yang telah beliau sampaikan tadi di dalamnya penuh dengan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. وَخَلَقَ لَنَا جَنَّةً وَخَلَقَ لَنَا نَارًا. Allah menciptakan bagi kita surga dan neraka. فَأَنْتَ يَا تُرَى تُرِيدُ مَعَ مَنْ تُرِيدُ الْجَنَّةَ وَتُرِيدُ النَّارَ. Kalian semua ingin masuk surga ataukah neraka? فَالْجَنَّةُ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ أَيْ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الْكَثِيرَةِ وَأَمَّا النَّارُ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ. هناك اذهب إلى هنا ستجد الخمور ستجد الزنا وهو سهل جدا وهي حفت بالنار والعياذ بالشهوات والعياذ بالله.
Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam telah bersabda, al jannatu khuffat bil makarih wan naru khuffat bisyahawati. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus zakat. Itu semua adalah amalan-amalan solihah yang nantinya akan mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan neraka dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan. Ketika kita keluar, di sana ada hiburan-hiburan yang menjadikan kita melakukan kemaksiatan. Akhirnya kita terjerumus masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala.